Ada orang ni dia boleh faham fik ikhtilaf, berasap-rasap tapi dia sendiri tak reti hormat khilaf orang. Ada tak? Banyak ah. Dia cerita tentang khilaf ni, punca khilaf 1 2 3 4 kita dengar, wow, ulama kabir. Tiba-tiba orang kritik dia, kau kapir. Kapir pula. Masuk je, dia faham, dia ada knowledge tau tentang fiqhul ikhtilaf tapi dia tidak ada attitude fiqhul ikhtilaf. Faham tak? Mata dia kena ada attitude. Dia bukan semata-mata fiqhul ikhtilaf. Macam mana kita nak bina fiqhul ikhtilaf, fiqhul ittijah fil ikhtilaf. Ambil kau istilah tu, mana aku rembak tu. Walah ni mana. Maksudnya ada attitude dalam berhadapan dengan perbezaan pendapat. Faham eh? Yalah, bab khilaf ni banyaklah. Bab khilaf ni yang pertama antara agama dan agama, satu part. Yang kedua, ikhtilaf budaya. Kita ni selalu marah pluralisme, pluralisme, pluralisme. Masa orang tu haramkan pluralisme, dia pakai baju Melayu, butang dia butang Cina. Plural lah situ lah. Dia pluralisme awal-awal dah. Pluralisme tu janganlah simplistik. Tengoklah kerangka yang luas. Faham tak? Kita meraihkan perbezaan agama lain bukan bermakna kita mengakui agama ni sebagai benar. Kita ada kawan kita, contoh Hana ni, nak kata apa, Syairah ke Salafi aku ni? Allah Alam. Ustaz ni dia ada aliran ni, anak bin Bayah. Bin Bayah. Nanti anak aliran bin Bayah contoh. Ini aliran Ibn Taymiyah. Mungkin anak ada beza dengan Ibn Taymiyah. Tapi tak ada masalah Ustaz. Okey, lepas ni anak belanja minum. Tak ada, Ustaz belanja anak minum. Contoh. Contoh, anak tu tak ada masalah kan? Tapi berbeza tak? Berbeza. At-ta'addudiyah. Maksudnya? Ada perbezaan. Plural. Yes, kita memang plural. Dan kita berism dengan plural itu. Kita ideologikan pelbagaian. Maksudnya, kita mencanangkan orang ada perbezaan. Tapi dalam perbezaan itu, kita meraihkan. Tak ada masalah. Entah dengan pandangan entah, anak dengan pandangan anak. Itu pun pluralisme. Tapi apakah itu dikatakan sebagai sesat? Okey, kita kata sesat lah. Okey, sesat. Nabi Muhammad kan berbeza pendapat dengan Amr bin Al-As dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nabi sendiri berbeza pendapat dengan Amr bin Al-As dalam menafsirkan ayat la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kisah ini dalam Sahih Al-Bukhari. Ustaz Adi belakang. Kan? Bila Amr bin Al-As dia pergi perang. Pergi perang, balik cerita pendeklah, kena pendekkan cerita. Lepas tu dia tidur, mimpi, wajib mandi. Lepas tu dia nak mandi semayang subuh. Ni wajib mandi ni. Sejuk sangat. Dia tak mandi, dia tayamum. Lepas tu jadi imam semayang jemaah. Ambil kau. Sahabat Nabi belakang tu, ya betul, bayang empat imam mandi wajib pun tak. Hari tu. Habis tu, sahabat ni tu, empat imam tak mandi wajib, Syekh. Ya betul ni. Sahabat ni. Dia balik ke cerita kat Nabi. Nabi Muhammad tak panggil. Ya Amru, sallaita bi ashabik wa anta junubun. Engkau tu berjunub. Macam mana kau jadi imam? Ni dia cerita Rasulullah, sejuk Rasulullah, begini begini begini. Last kali kata, ya Rasulullah, sami'tu qaulallahi subhanahu wa ta'ala in la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Amr bin Al-As, ya Rasulullah, sejuk sangat. Ni aku pernah dengar Allah Taala sebut Al-Quran, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Allah Taala sayang kepada kamu. Maksudnya tafsiran tentang ayat itu, Nabi dengan Amr dah berbeza kan? Dan dalam hadis Bukhari sebut, fadhahikan Nabi walam yakul syai'an. Nabi ketawa, Nabi tak kata apa-apa. Maksudnya Nabi ada tak attitude segala apa datang daripada hati kecil dia mewujudkan perbezaan. Ism tau, dia dah ismkan apa ni kepelbagaian. Tapi dalam maksud, okey itu pandangan kau, ini pandangan aku. Apa masalah? Quran kata la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu. Okey. Tidak ada perasaan dalam agama, nyata mana benar mana yang tidak benar. Itu clear dalam Quran kan? Kenapa Quran ajar macam tu? Quran dah bagi tahu sebenarnya perbezaan tetap akan berlaku. Berlaku perbezaan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Okey, kita kata kau punya agama, kau punya pasal. Aku punya agama, aku punya pasal. Okey, apa masalah? Dengan agama kau, aku dengan agama aku. Tetapi di situ ada elemen menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, saya nak buat rumah ibadat saya lah dekat tanah sekian-sekian, kita sebagai kerajaan tengok. Okey, kita bagi izin. Plural lah? Plural. Plural lah? Itu plural. Salah lah? Ha, nak kata salah ke tidak? Oh, salah. Oh, Umar bin Al-Khattab dah salah banyak. Sebab Umar Al-Khattab dia telah memberi peluang tanah untuk orang buat rumah ibadat mereka. Bahkan Umar sendiri pernah menulis surat melarang orang mengkhianati masyarakat Ilyak yang untuk mengamalkan agama mereka dalam rumah ibadat mereka. Pasal ini wujud. Ini kata macam mana kita berhadapan dengan perbezaan.